hari ini mau bersih-bersih halaman. Karena hari ini kotor sekali. Nih, ada jamur. Jamur di pohon apa nih? Pohon alpukat. Tapi pohon alpukatnya udah ditebang. Di rumah ya gini, bersih-bersih terus. Bersihinnya daun-daun yang di lantai aja sih, kalau yang di situ udah nggak usah, anggap aja itu pupuk. Oke, bagian sini selesai. Lanjut bagian sebelah sana. Ini sebelah situ deh. Sebelah situ lebih banyak daun-daun. Tapi di sini juga ada tanaman jeruk nipis. Buahnya banyak yang jatuh juga sih. Nanti sekalian ambilin deh. Gini-gini nih. Buah jeruk nipisnya ada yang jatuh-jatuh. Nanti aku ambil apa namanya? Di baskom buat tempat. Nanti ambilin sekalian. Atau aku ambil dulu. Tunggu bentar ya. Aku kembali. Nanti sambil bersih-bersih, sambil ambilin jeruk nipisnya. Ini sapunya mana? Ya di sini. Ini udah ada yang rusak sih, yang rusak tak sih. Ya tunggu lagi ntar ya. Sayang banget jeruk nipisnya. Ini masih bisa nggak ya? Ini masih bisa. Hati-hati ya teman-teman, jeruk nipis ini punya duri yang tajam banget. Nih, coba dilihat. Jarumnya ini tebal, tajam-tajam banget. Jadi harus hati-hati ya. Sambil ambil. Wah, banyak, lumayan. Ini udah rusak sih. Biarin, ada kaleng juga. Oh, bentar. Daunnya banyak banget, tangkainya harus hati-hati.
rajin sapu terus. Tapi ya tanaman kayak gini. Tapi gak apa-apa, hasilnya kan juga kita sendiri. Oke, kita masuk ke situ. Hati-hati. Oh, ada satu tuh di situ. Banyak sih, buat satu doang sih. Ntar, gak serem ya. Wow. Tatar. Au. Oh my god. Tunggu bentar, ambilin baskom dong. Ini ketusuk nih. Oke, baskomnya ada di sini. Keranjang ding. Ini masih bagus. Apa yang kayak gini aku nggak ambil ya, biarin aja karena udah rusak juga. Yang masih bisa aku ambil nggak jadi besar sih. Ini namanya mucuk nih di sini. Sana masih ada nggak? Ada. Oh, ada satu nih di sini. Okay. Sapu dulu lagi. Jeruk nipisnya. Tiring. Oke, kita bersih-bersih lagi. Sapu-sapu lagi. Wow, kita lagi. Bersih. Yang itu. Gak aku bersihin sampai bersih-bersih banget juga ya. Paling yang di lapas lantai-lantai gini aja. Kalau yang terlalu di tanah aku gak. Udah. Kita ambil jeruk nipis lagi. Kayaknya masih banyak yang jatuh. Ini aku pakai bantuan sapu. Sangat jauh sekali. Satu di sini. Hop, nyempil. Ada satu lagi di sini. Aduh. Masih bagus. Satu di sini. Aduh. Masuk. Satu. Satu lagi. Sebelah situ enggak ada. Nah, sebelah sini lebih enak ambilnya. Ini udah keluar bagus ya kayaknya ya. Kita tanam lagi. Ini masih ada nih. Ini masih ada. Ada yang jatuh ke got. Kayaknya aku nggak ambil. Biarin aja. Yang di sini aku ambil. Aduh tuh. Nih. Lagi? Tidak ada. Tidak ada. Mari kita next kemana? Situ nggak ada. Oh ada situ. Tutup situ ada. Situ ada. Aku ambil.
god. Nanti harus dicuci. Yuk. Gak apa-apa sih, ini bersih sih. Nanti tinggal cuci aja. Tapi soalnya ini bagus. Oke. Coba kita cari tempat lain. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Jeruk nipis yang di bagian sini. Di bagian sana. Di pohon ini. Di mana pohonnya? Pohonnya itu. Pohon itu udah selesai semua hasilnya ini untuk hari ini. Lumayan banyak ya ini. Lumayan banyak. Nah, nanti di belakang mungkin ada lagi. Tapi aku akan sapu-sapu daerah sebelah samping rumah dulu sampai bersih. Tuh, masih kotor banget, masih banyak daun-daunan. Aku mau bersihin dulu semuanya. Mau bersihin dulu semuanya. Ini udah selesai panen. Yeay. Oke, tadi udah selesai ambilin jeruk nipisnya yang udah jatuh-jatuh. Sekarang aku mau bersihin lagi, mau lanjutin bersihin daun-daunnya lagi. Biasanya pada pakai sapu lidi gitu kan, tapi kayaknya aku lebih suka pakai ini. Sapu yang kayak gini. Semuanya dapet gitu, kayak pasir-pasir yang gede-gede gitu, ambil. Kalau pakai sapu lidi kayaknya agak susah gitu. Ada sebenarnya. Ini kayaknya sapunya terlalu renggang juga sih. Tapi aku gak suka, aku lebih suka pakai ini. Lebih bersih. Terbang-terbang nih pasti ke situ. Biasanya kalau daun-daun kering gini, teman-teman bakar atau langsung buang ke tong sampah. Kalau aku sih lebih suka buang ke tong sampah ya. Tapi kalau mama aku lebih suka bakar. Aku ngerasa kalau bakar tuh kayak apa ya, habisin waktu lagi gitu, mendingan langsung buang ke tong sampah ya. Nggak tahu deh. Oke, kita buang lagi di sini. Nih, kayak gini kan enak, cepet. Buang. Saya buang apa namanya, genteng, pecahan genteng. Oke, mau lanjut yang di bagian dalam sini. Oke,
kuasa, selesainya udah. Nanti kita agak ke situ dulu bentar, ada dikit lagi. Yuk, mari. Nah, aku buangin dulu bentar. Kumpulin lumayan banyak, nanti aku akan masukin ke tong sampah. Habis itu selesai semuanya. Tungguin ya. Udah selesai semua, bersih. Lumayan lah ya. Lumayan bersih. Ya tadi kotor banget. Banyak daun-daun, itu lumayan lah ya. Bawah-bawah juga udah bersih.